Alhamdulillah terbayar lunas kawan-kawan. Kesel. Alhamdulillah kesel. Kesel tapi terbayar. Dinginnya jadi hangat. Lelahnya jadi enggak bisa terbayangkan. Kesel-kesel. Nikmatnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nikmat mana lagi ya kau dustakan kawan. Ini puncak Dian, betul-betul puncak Dian. Kawan, berjumpa kembali dengan Zainal Fanani Kalidawer Channel. Kali ini saya bersama teman-teman dari Alhuda, MI Alhuda Kalidawer Tulungagung akan mengunjungi tempat terfavorit di Jawa Tengah, di Kompleks Pegunungan Dieng. Tempat pertama yang kami tuju nanti adalah Bukit Sikunir, di mana bukit ini mempunyai spot sunrise terbaik di Asia Tenggara ya. Di mana Bukit Sikunir ini memiliki ketinggian 2.300 meter di atas permukaan air laut. Kami saat ini setelah sholat subuh di bawah, perlahan naik untuk menuju spot, menuju TKP. Ini sadar kami sudah terlambat, tapi yakin kami tidak merasa terkurangi ya untuk menikmati keindahan panorama Bukit Sikunir yang luar biasa. Ini luar biasa. Dalam perjalanan ini memang betul-betul ada negeri di atas awan. Kami saat ini serasa di atas awan ya, di bawah sana hamparan lampu kota Wonosobo, Jawa Tengah. Kami berada di puncak saat ini. Di puncak Bukit Sikunir nanti kita bisa melihat sensasi puncak gunung yang terkenal di Jawa Tengah. Di antaranya adalah Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Sindoro, juga Gunung Sumbing, yang nanti semuanya akan terlihat jelas dari puncak. Nah ini Pak Kepala, Pak Slamet, Pak Rahmat, Bu Roten, ya mantap Bu Roten, Pak Ansori, Pak Mason, semua bersiap untuk naik menuju puncak Bukit Sikunir di tengah cuaca yang luar biasa dingin menurut kami yang tidak pernah ke Dieng dengan suhu yang ekstrim ini. Ini kentang merah khas Dieng, kemudian berbagai menu ya, menu atau kudapan khas lokal Dieng. Di sana hamparan pekebunan orang-orang Dieng ya, Pak Rahmat. Ayo Pak Slamet semangat. Mbak Mia, Bu Ida, dia naik terus. Ini kentang merah ya khas Dieng juga, buah carca. Nah ini sirupnya ini, atau khas minumannya ini terong merah. Ini lombok yang super pedas dari pegunungan Dieng. Oke, kita lanjut. Ini kita tidur di musik. Luar biasa bro, adem perjuangannya, naiknya
lebih dari 1500 tangga. Teman-teman dekat terus. Biasa, Tur. Sowi Pak hari ini. Mau foto kuwi. Dia mantap. Dia mantap. Pak, Bu, boten ngono kan. Oh. Sing penting ketika nanti kuwi muni 8. Ya Pak Santar muni 8 jak 300 meter sebelum puncak. Aku kan jalan. Ini suasana rombongan Auda. Pokoknya mantep bro. Ayo terus. Wes ngalah-ngalah gue pokoknya. Bang Sori lanjut. Terus. Yuk lanjut. Lanjut. Loh dia. Ini dia. Ini menanjak. Oh iya. Pokoknya menuke. 50 meter sebelum puncak. Sinyalnya nanti nih Pak Ahmed. Sinyalnya nanti tak live. Udah. Ada yang pakai tahu. Oh kalau puncak ini aku udah ternyata 25 meter sebelum puncak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Hampir nyampe kawan. Betul nyata ini. Negeri di awan. Warisan Ibu Pertiwi Indonesia luar biasa. Warisan bagi. Pelan-pelan Pak. Ini suasana terkini sebelum puncak, kawan. Eh, napas sih kali. Dua kali, dua, satu, dua, satu, dua. Licin Pak, anu. Curam, curam. Alhamdulillah sudah nyampe 10 meter sebelum puncak. Tangga 10 meter enggak mau. Ya Allah. Ya, kondisi bolo-bolo yang jauh. Kan jauh nih ngisor. Ini suasana di pos satu. Oh, matahari sudah keluar. Nah, sudah keluar. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Jadi sekitar pukul 6. Kita jam 5 nyampe sini. Nah, ini alhamdulillah matahari sudah terbit. Jadi capek ya? Ya duduk-duduk. Ya udah di situ. Awas dia. Alhamdulillah ini benar-benar di puncak Dieng. Suasana sekitar pukul 6:30 ya ini. Setelah dari terbit 1 jam yang lalu. Ini suasana terkini di Dieng. Subhanallah luar biasa memang Allah menciptakan alam ini. Luar biasa. Nah ini kita betul-betul di atas awan. Oh, mantap. Mantap luar biasa. Terobati kelelahan, kedinginan kita dari bawah sekitar di bawah 10 derajat dinginnya saat ini. Alhamdulillah ini sudah matahari sudah menunjukkan wujudnya, menghangati kita dan semangat kita. Biasa Dieng, salam Auda, salam Indonesia.
setelah di pos 2 ini saya akan menuju di puncak di pos 3 yang jaraknya kurang lebih 300 meter. Ayo kawan-kawan, ikuti saya. Alhamdulillah terbayar lunas kawan-kawan. Kesel. Alhamdulillah kesel. Kesel tapi terbayar. Dinginnya jadi hangat, lelahnya jadi gak bisa terbayangkan. Tapi nikmatnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nikmat mana lagi ya kau dustakan kawan. Ini puncak Dian, betul-betul puncak Dian. Puncak Sikunir. Puncak Sikunir. Puncak Sikunir itu Gunung Sindoro. Gunung Sindoro. Iya Pak Selamat. Puncak Sikunir Merapi. Dieng. Saya Merapi ya. Merapi. Bisa dijelaskan Mamat, Mamat. Nah, itu kembali. Yang tinggi itu Gunung Sindoro. Sindoro. Nah, terus sebelahnya itu Merapi. Itu Merapi. Yuk. Merapi. Mbah Roso. Oke. Merapi itu yang kecil, 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 kecil. Terus sebelahnya tadi Sumbing. Sumbing. Oke, okay, guys, Sumbing. Merbabu. 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 Komplek. Alhamdulillah setelah naik sekitar 1 jam setengah perjuangan, lebih dari 1551 tangga. Pak Amnan yang raja trek nggak bisa atau nggak mampu, nggak kuat bawa treknya ke sini. Pak Rahmat ini wakil. Sumpen bawa trek ke sini. Saya. Foto bareng. Foto bareng.